Actually, I think the long one is attractive, but I don't know if you're going to see my dad. Semoga keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan. Dan ini seperti biasa, kita masih menunggu hari yang sebelumnya tentang OSDET. Kemarin kita sudah mencoba mengcapture dengan personal proxy dan chatting sekarang, bagaimana cara mengcapture web yang mempunyai protokol HTTPS ya. Atau kita kita kemarin ya salah sebelumnya kita sudah HTTP kita bisa dan lancar, tapi untuk HTTPS ya, web yang protokol terus misalnya Google Web Chrome, maka ketika menggunakan proxy Z ini dia akan ada peringatan ya. Harusnya kita expand. Nah, di sini harus memasukkan sertifikat. Nah, bagaimana cara memasukkan sertifikatnya seperti tidak dibuat juga sama ya. Maka kita ke ini ke Z-nya sendiri. Kita mulai posisi dulu. Nah, kita ke tombol option, lalu kita pilih di sini dengan CSR. CSR, dynamic CSR sertifikat. Nah ini, lalu selanjutnya setelah kita nemu ini di option, kita set. Nah kita simpan di mana? Nah, kita simpan saya simpan di nama pada teman-teman. Open. Lalu diset dengan nama OSDET itu kita lalu oke. Selanjutnya kita ke browser, lalu di browser kita pasangkan sertifikat yang tadi kita unduh. Setting, lalu cari sertifikat, view sertifikat, kita masukkan import, lalu ke download, tadi kita menginginkannya di sini. Lalu kita dengan plus kalau misalnya teman-teman mau dipercaya juga sertifikat ini untuk email silahkan dicentang nanti saya belum apa saja saya ingin apa saja WP lalu kita lihat di sini ada apa tidak di OE ini atau di. Nah, sudah ada ya, teman-teman. Oke. Nah, tadi ketika mencari Google, kita nggak bisa. Sekarang, coba. Google.com. Ya, sekarang sudah bisa. Dan, tadi ada peringatan, sekarang juga ada peringatan. Itu, cara intercept. Itu. Oh, web yang berprotokol HTTPS. Itu yang kita lihat di sini. Bisa itu. Tidak ada. Google.com. Sama. Di sini kita cari. Kita lihat hasilnya. Nah, maka masih ada depannya. Begitu teman-teman, untuk yang terbesar, situs yang tentunya berpasang ke TPS, kita tanyakan di sertifikatnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.